Bang. Mau? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman nih bersama Bang Jack di hari ini. Sorry nih buat teman-teman semua yang pada menunggu untuk hasil jajannya di sebuah restorasi di Yamaha F1 ZR atau dibilang bebek goreng kepunyaan Sultan Jakarta yang akan kita review sekarang juga nih di pelabuhan di Kota Pontianak nih. Sorry Bang Jacknya untuk di bulan-bulan kemarin tuh cukup super sibuk juga nih. Jadi teman-teman yang pada menunggu Bang Jack sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya nih bro, yang akan kita lihat kan nih, dan inilah hasil jadinya yang udah kita kerjakan. Oh no. Wow. Apabila ada kekurangan-kekurangan untuk di video ini yang akan kita review, Bang Jack mohon maaf nih. Ini kalau dikatakan kalau untuk bagian di bagian part untuk di bebek goreng Sultan Jakarta ini dikatakan 90%. 90% kita melakukan penggantian part. Luar biasa. Jadi teman-teman untuk biaya, estimasi untuk biaya yang dikeluarkan untuk sebuah restorasi Sultan Jakarta ini mencapai kepala 3. Yaitu kepala sekitar kepala 30-an. Untuk biaya restorasinya. Jadi memang harus dipahami untuk melakukan sebuah restorasi. Apalagi sekarang nih dikatakan untuk sebuah satu unit di bebek goreng ini dikatakan tidak ada jual lagi di pasaran. Bagi mereka yang pada hobi-hobi, pada maniak dengan motor dua tak ya terpaksa
mereka yang pingin puas, ya terpaksa harus diganti, diperbarui semua. Dari sakral-sakral semua, dari bawah-bawah penguncian semua itu, dari bagian mesin aja habis, di servis habis, pokoknya di servis habis, bagian kabel-kabel kelistrikan juga. Jadi Bang Jack nggak terlalu banyak membahas lebih dalam untuk di sebuah restorasi ini. Jadi di sini dikatakan untuk spek mesin ini tidak main standar, tidak ada main standar. Ada melakukan fordingan, yaitu di set untuk harian aja fordingannya, bukan nope. Terlalu balap-balapan. Ya lumayan lah untuk merubah suara sound di suara knalpotnya yang udah kita bobok di sini. Untuk di knalpot ini memakai bobokan di standar racing. Standar racing ala Kalbar tentunya. Teman-teman pada penasaran ya untuk hasil settingan yang Bang Jik udah lakukan. Walaupun agak secara singkat Bang Jik di sini melakukan penjelasan enggak terlebih detail, Bang Jiknya mohon maaf nih. Maaf yang sebesar-besarnya. Dan Bang Jik membagi waktu untuk mereview yang enggak seberapa ini, kita langsung cek sound aja buat Julian Sari. Dan di sini untuk settingan harian, untuk di bagian karburator di sini Bang Jik ada melakukan remer, membesarkan pinturinya, dibuat full, jangan sampai terjadi pembolongan aja di bagian luarnya. Cuma di bagian piston scape Bang Jik di sini memakai dari piston scape GL Pro, piston scape GL Pro. Dan untuk pilot jet main jet di sini memakai 27,5, dan untuk di bagian main jetnya Bang Jik di sini memakai ukuran 145 untuk di bagian ukuran main jetnya. Dan untuk di bagian pengapian di sini masih melakukan standar original, tidak ada penggantian part-part racing, nggak ada gitu, masih melakukan standar. Dan di bagian gear sprocket di sini Bang Jik itu ada melakukan penggantian memakai ukuran, soalnya medannya kalau di Jakarta ini kan tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu jauh untuk trek-treknya ya, kalau Bang Jik baca. Jadi setting untuk di bagian gearnya paling kuat ini Bang Jik memakai ukuran depan memakai 14, dan di bagian belakang yaitu memakai ukuran 38 untuk di bagian gear sprocket belakang untuk setting bagian gearnya. Terus di bagian bannya di sini memakai Pasti Pro dengan ukuran 90 80 17 di depan belakang, jadi dibuat sama. Jadi biar kelihatan motor di bebek goreng ini, biar kelihatan itu agak gahar sedikit ya, agak gahar sedikit. Jadi kalau kita melihat untuk list yang tipe ini, yang tipe Millennium ini cukup mahal juga mereka jual. Cukup mahal juga mereka jual. Oh, no. Itu mencapai harga 4 jutaan. Kemarin Bang Jik ada sempat ngecek-ngecek, ada juga yang stok-stok ready yang di toko-toko online. Jadi Bang Jik ini melakukan memakai list stripping yang nomor 2 aja. Cuman enggak ada kepuasan untuk pemasangan di listnya. Soalnya untuk pemasangan list di body ini enggak ada melakukan pakai clear. Jadi dibuat kesannya itu biar lebih asli lagi. Jadi banyak udah bisa panjang lebar nih teman-teman ya untuk membahas untuk hasil jadinya di sebuah restorasi ini. Dan banyak langsung saja cek sound untuk di bebek goreng seperti apa, kita lihat sama-sama nih. Kita setting. Jadi seperti ini langsung ini.
Ada suara ini, no net. Wah, kuat juga nyala. Lampu juga nyala. Kita pakai lampu standar original aja, pakai lampu. Oke nih bosku, untuk hasil reviewan walaupun nggak seberapa Bang Jack di hari ini udah kita liatin, walaupun test drive-nya nggak seberapa juga nih Bang Jack-nya, mohon maaf nih, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan inilah hasil jadinya di sebuah restoran di Bebek Goreng Sultan Jakarta bosku. Semoga aja bermanfaat nih buat teman-teman semua, menjadi motivasi bagi yang mau restorasi, jangan tanggung-tanggung selagi masih ada spare part yang dijual untuk di part yang original. Kalau sudah kita tidak mendapatkan yang part yang original, jadi kita tidak ada kepuasan untuk melakukan di sebuah restorasi di motor-motor yang kita sukai, di motor legendaris yang sekarang lagi banyak dibangun-bangun. Jadi bangkitnya mencret dulu atau mendekkan cerita dulu untuk di video ini. Terima kasih nih buat teman-teman semua yang pada menonton untuk di video ini, dan jangan lupa like and share video ini, dan jangan lupa subscribe dong buat Bang Jack di channel YouTube Mr. Jack TV.
Oke. Assalamualaikum. Sampai jumpa.